Tiap kali belajar mesti dapat ilmu baru. Iyalah, begitulah. Wahidah wahid. Malah setiap kali mengajar pun akan dapat ilmu baru. Bukan dapat ilmu, dapat kepahaman. Samalah dapat ilmu atau kepahaman yang baru. Matang, matang, semakin bermatang, matang, matang. Macam itulah kadang-kadang kalau kita ni apa sentiasa belajar, kita akan sentiasa dapat matang dalam kita beragama. Matang. Apabila ada kita nampak orang salah, orang buat salah, kita tengok tu dengan cara insaf. Bukan kita tengok dengan cara oh salah, lepas tu kutuk dia dalam media sosial ramai-ramai. Dia salah tu satu hal. Mana tasawuf kita tu? Mana apa insaf kita? Kita tu insaf. Mana? Kalau tengok pada komen-komen habis sekarang ni, Allah. Tak ada insaf kat situ. Memanglah orang tu salah. Tapi kita yang komen ni ada tak insaf? Macam mana nak dapat insaf kat kita yang tengok ni? Macam mana nak dapat? Dapat dengan cara sentiasa belajar, dapat ilmu baru, dapat kepahaman baru.